Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel The Tulen. Kepada sesiapa yang baru je sampai ke channel ini, consider to subscribe sebab dekat dalam channel ni kita akan banyak sharing. Dan kepada yang dah subscribe, aku ucapkan beribu terima kasih. I'm really appreciate your support. Okay, hari ni aku nak review satu produk untuk audio. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Apa ni, bro? Apa ni? Logo ini adalah logo Sennheiser. Sennheiser ni adalah satu brand produk untuk audio camera. Even sekarang ni pun, yang suara yang korang dengar ni adalah daripada MKE-600 Sennheiser. So, this one dia punya adik. Aku nak review MKE-200. So, daripada kotak, korang akan dapat satu bag yang kecil ni. Dapat simpan dia. Comel je. Yang pertama. Dia ada dapat dead cat. Lepas tu, kita ada dapat Sony TRRS to TRS. For smartphone. Kalau tak tahu sangat pun, dekat sini dah tulis lah. Untuk smartphone. Okay, untuk smartphone. Dan dia ada this one untuk kamera TRS tu TRS. Dan inilah dia punya barang. Sangat comel. Is a shotgun mic Sennheiser MK200. Kalau macam ni lah bentuk dia, wajib ada sebab dia ringan gila. Tapi dia punya build quality dia sangat bagus lah. Sangat-sangat quality lah. Dan sekejap lagi kita akan test dia punya audio pula. Biasanya kalau antara brand yang popular dalam kalangan filmmaker ataupun videographer kan adalah Rode. So orang banyak pergi Rode punya shotgun tau. Tapi bila aku tengok benda ni, apa lagi sebab kalau kau tak nak dapatkan benda ni? Sangat kecil and compact gila, ringan. Kita masuk dan kita lock. Wow. Compact gila weh. Dan kita masuk balik dia punya dead cap. Bila kita dah pasang dia punya dead cat, jadi bentuk macam ni je. And now kita mount dekat sini ada 63 Sony 6300. Okay, lepas kita dah masukkan dekat sini, kita pun cucuk dekat audio. Wow. Okay, dekat audio ni aku akan set satu saja. Hasif tengah pegang 6300 dengan MKE-200. Dan kita akan compare dengan this one, MKE-600, MKE-200, MKE-600. Dua-dua daripada Sennheiser. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Jangan lupa untuk subscribe The Tulen. Dekat sini kita nak compare MKE-200 dan MKE-600 dalam distance yang sama, dalam condition room yang sama dan dalam audio gain yang sama, iaitu satu. Selepas kita letak comparison ni side by side, apa pendapat korang tentang kualiti audio dia dan audio gain dia daripada Sennheiser MKE-600 dan MKE-200 Sennheiser? Okey, boleh komen dekat bawah korang punya pendapat tentang dua produk ini. Alright. So, kalau korang berminat untuk dapatkan MKE, Sennheiser MKE-200, korang boleh check out dekat bahagian description dekat sana. Ada juga, aku akan selitkan juga link untuk Sennheiser MKE-600. Okay, kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe dan share and like. Dan akhir sekali, okay, itu saja video kali ni. Ini The Tulen. Assalamualaikum.